Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 2. Kali ini kita akan menyajikan video pembelajaran tentang lubang, sisi, dan makna. Pertama, nama saya Anisya Ulia. Selanjutnya, saya Azhar Mufifa. Selanjutnya, saya Akhina Hidinurjana. Saya Eka Rusyani, dan selanjutnya saya Siti Khadija Amses. Selamat menyaksikan. Listrik dibagi menjadi dua, listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis adalah muatan listrik yang bekerjanya secara diam dalam suatu benda, sedangkan listrik statis adalah listrik yang muatan listriknya tidak mengalir dalam sebuah kawat penghantar. Listrik tersebut hanya berinteraksi saja. Sebagai contoh adalah penggaris plastik yang digosokkan ke rambut lalu ditempelkan ke potongan kertas kecil-kecil. Potongan kertas tersebut akan menempel ke penggaris plastik. Hal tersebut dikarenakan muatan listrik yang ada pada rambut berpindah ke penggaris plastik setelah penggaris plastik tersebut digosokkan secara sejajar ke rambut. Listrik statis berhubungan erat dengan hukum Coulomb, di mana bunyinya adalah besarnya gaya tarik atau gaya tolak benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Contohnya adalah dua benda yang bermuatan sejenis, maka mereka akan saling tolak-menolak. Sedangkan dua benda yang bermuatan beda jenis, maka mereka akan saling tarik-menarik. Selanjutnya adalah listrik dinamis. Apa itu listrik dinamis? Contohnya adalah lampu pijar yang menyala. Mengapa lampu pijar dapat bercahaya? Lalu, dari mana asal cahayanya? Perhatikan animasi berikut ini. Lampu pijar dapat bercahaya karena ada aliran elektron yang bergerak melewati filamen lampu. Berhubungan erat dengan rangkaian listrik terbuka, di mana jalur aliran terputus dan tidak ada arus listrik yang mengalir. Lalu rangkaian listrik tertutup, di mana jalur tertutup dan ada arus listrik yang mengalir. Aliran elektron mengalir dari muatan negatif ke positif, sedangkan arus listrik mengalir dari muatan positif ke negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi tiga, yaitu rangkaian seri, paralel, dan kombinasi. Yang pertama, rangkaian seri, di mana bohlam lampu disusun secara sejajar. Gelombang adalah getaran yang merambat. Pada perambatan gelombang, yang merambat adalah energinya. Berdasarkan energinya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Lalu, apa itu gelombang? Gelombang merupakan getaran yang merambat. Berdasarkan mediumnya, gelombang terbagi menjadi
Yang pertama yaitu gelombang mekanik. Ialah gelombang yang dalam proses perambatannya memerlukan media perantara. Contohnya yaitu gelombang bunyi dengan perantara udara. Yang kedua yaitu gelombang elektromagnetik. Ialah gelombang yang dalam proses perambatannya tidak memerlukan medium. Contohnya pada medan listrik. Berdasarkan arah getarannya dan arah rambatannya dibagi menjadi dua, yaitu ada gelombang longitudinal dan transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Bentuk getarannya berupa lembah dan bukit. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarannya. Bentuk getarannya berupa rapatan dan regangan. Ini adalah contoh dari gelombang transversal, yaitu gelombang pada tali. Contoh gelombang longitudinal dapat dilihat dari kerapatan dan keregangan. Magnet. Kalian tahu nggak sih apa itu magnet? Magnet adalah suatu benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda lainnya yang berada di sekitarnya dan memiliki sifat khusus. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat magnet, jenis-jenis magnet, dan bentuk-bentuk magnet. Ada beberapa sifat-sifat magnet. 1. Menarik benda-benda tertentu. 2. Kutub senama, tolak menolak. 3. Kutub tidak senama, tarik menarik. 4. Magnet cenderung mempertahankan sifatnya. 5. Kutub utara magnet menghadap kutub utara magnet bumi. Jenis-jenis magnet ada 2. Yang pertama, magnet alam, yaitu magnet yang memiliki sifat kemagnetan secara alami tanpa ada campur tangan manusia. Yang kedua, magnet buatan, yaitu magnet yang dibuat manusia dan dibuat dari bahan-bahan magnetik kuat seperti besi dan baja. Macam-macam magnet buatan, contohnya magnet batang, magnet ladam, magnet silinder, dan magnet jarum. Magnet terdapat dalam 6 rupa bentuk. 1. Magnet bar. 2. Magnet U. 3. Magnet cincin. 4. Magnet ladang kuda.
pertama, magnet butang. 6. Magnet silinder. Aurora merupakan salah satu contoh fenomena alam yang sangat terkait akan gelombang, listrik, dan magnet. Cahayanya muncul dipacu oleh energi dari matahari dan didorong oleh partikel bermuatan listrik yang terperangkap dalam medan magnet bumi. Fenomena alam bak busur cahaya panjang seperti pita yang melengkung, terlipat, dan berputar dalam sinar warna-warni di angkasa. Penamaannya diambil dari seorang Dewi Fajar Romawi, Eos, atau yang mereka sering sebut sebagai aurora. Bagaimana sih proses terbentuknya aurora? Matahari merupakan sumber energi terbesar di tata surya. Suhunya mencapai 5000 derajat Celcius. Matahari adalah komponen penting dalam proses terbentuknya aurora. Bagian matahari yang merupakan komponen penting ini disebut sebagai bintik hitam atau bintik matahari yang memiliki suhu berkisar antara 1500 sampai 3000 derajat Celcius. Suhunya yang lebih rendah mengakibatkan bintik matahari berwarna lebih gelap daripada bagian matahari lainnya. Suhu yang rendah ini juga menyebabkan terjadinya bendungan energi di dalam matahari, di mana bendungan energi ini akan menyebabkan keadaan yang kacau dalam matahari. Kiringan garis-garis gaya medan magnet matahari akan mencapai puncaknya dan terhempas keluar angkasa dalam bentuk energi listrik yang disebut sebagai solar flare atau badai matahari. Di sisi lain, bumi juga merupakan komponen yang penting dalam proses terbentuknya aurora. Ia memiliki medan magnet. Medan magnet ini yang nantinya akan membentuk suatu lapisan yang disebut magnetosfer. Ketika badai matahari bersentuhan atau berinteraksi dengan magnetosfer, maka akan terbentuk rongga besar pada badai matahari. Badai matahari yang membawa energi berupa listrik, energinya akan dirubah menjadi arus listrik dan energi elektromagnetik setelah bersentuhan secara langsung dengan lapisan magnetosfer bumi. Keduanya kemudian akan disimpan untuk sementara waktu pada ekor magnetosfer bumi. Ketika badai matahari berinteraksi dengan oksigen, maka akan terbentuk warna hijau pada aurora. Namun, ketika badai matahari berinteraksi dengan hidrogen, maka akan terbentuk warna biru pada aurora. Ketika energi yang diterima oleh magnetosfer bumi itu besar, maka magnetosfer akan kehilangan keseimbangannya secara tiba-tiba, dan ekornya akan terhempas menuju ke atmosfer, terbentuklah aurora.